Kind of scared, but also excited di bulan Maret ini. Aku selalu bangun jam 5 pagi dan tidurnya jam 11 malam. Karena ini bulan baru, aku pengen ganti wallpaper. Gak penting sih, tapi aku mau. Tada, wallpaper baru dan lock screen baru. Nanti aku highlight di Instagram kok, jadi kalian bisa pakai juga kalau mau samaan. Way. I don't have to wash away the pain with liquid courage, liquid courage, I lick the scourge. Hi, aku baru selesai bikin konten dan tadi ada paket datang. It's from Uniqlo. Aku ada campaign gitu. Okay. Ini ciput kesayangan aku. Kalau kalian penasaran aku pakai ciput apa, aku pakai ciput ini. Terus ada kemeja warna putih, bahan linen. Ini cardigan yang aku pengen dari lama. Warnanya warna pink kayak gini, aku suka banget. Oke, ini buat cowok. Jadi ceritanya tuh nanti fotonya couple gitu. Ini sweater gitu, sweater biasa aja sih, warna putih. Sorry, berantakan banget. Tapi lihat guys, ini aku suka banget. Karena dia fit sama badan aku. Aku pakai size M. Terus aku suka di bagian sininya. Dia ada slit gitu. Very cute. Terus kalau pakai kalung ini juga cocok banget. Sisanya itu yang ada 2 pieces yang buat cowok. Terus sisanya buat aku foto nanti. Jadi kemeja tuh denim on denim gitu. Jadi aku pakai jeans warna biru. Kayaknya akan aku coba dulu juga. Siapa tahu nggak cukup. Jenisnya kayak gini. Sejujurnya ini rada ke apa namanya panjangan. Thank you.
bagus banget, ini cakep ya. Ayo bareng ya, sumpah ini kan gue buat bareng-bareng. Kenapa itu rasa itu? Aku tadi demi Allah, tadi gue demi Allah. Tadi kan ini ada dua, ada fruity sama ada ini. Oh ya, biar universal. Dan terjadi lagi, tau gak sih? That is brighter than the moon. You've got everything that you need inside of you already. So much love surrounding you. The world can be a wobbly place. You'll go up, down, turn around and start all over again. You might find some trouble. I've been feeling very overwhelmed lately. Aku pengen coba untuk get back on track dengan self discovery journal dari The Self Hub. Aku dulu udah punya yang self reflection dan self reflection journal. Sekarang ini edisi yang self discovery. Isinya overall kayak gini. Kayak untuk daily journaling tiap hari. Di awal ini bakal dijelasin apa itu wellness dan 8 pillars of wellness juga, ada emotional, physical, spiritual, financial, dan lainnya. Jadi kita kayak scoring dulu terus apa yang menurut kita itu perlu untuk diimprove. Nanti udah deh kita mulai self discovery kita begitu. Frostbite, quite life, just talking to myself. Just need the peace of mind that you and I have when we're by ourselves. I know we gotta stop starting. Don't need
right left, just talking to myself. Just need the peace of mind that you and I have. I'm about